Para Romo, para suster, para bruder, para frater, bapak ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, ikan sepat di bumbu bacem. Selamat hari Jumat, berkah dalam. Saat ini kita masih dalam suasana pandemi virus corona atau COVID-19 yang dampaknya sangat kuat dirasakan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang sosial ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, yang mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK. Pelaku-pelaku usaha kelas menengah kecil juga terancam bangkrut. Lalu dengan ditutupnya tempat-tempat wisata, pelaku-pelaku wisata pun kehilangan mata pencaharian. Sehingga dampak secara sosial ekonomi sangat terasa, banyak yang harus berjuang untuk bagaimana bisa bertahan dalam situasi ini karena tidak mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, kita baik secara pribadi, kelompok, komunitas, paroki-paroki, tanggap dan sudah, sedang, dan akan melakukan sesuatu yang dinamakan gerakan sosial untuk mereka sebagai wujud kepedulian kita terhadap saudara kita, sesama kita yang terdampak COVID-19 ini. Banyak hal yang telah dilakukannya dalam bentuk sosial karitatif maupun pemberdayaan. Apa yang sedang, yang sudah, yang sedang, dan akan dilakukan sungguh mendapatkan suatu peneguhan dari Injil hari ini, di mana dalam Injil dikisahkan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi pantai Genesaret bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon dengan lantang menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawab Yesus selanjutnya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Yesus diajukan 3 kali. Petrus menjawab juga 3 kali dengan penuh semangat. Dan Yesus memberikan perutusan sampai 3 kali. Apa yang terjadi di dalam Injil tadi memberikan peneguhan bagi kita dalam khususnya dalam suasana pandemi corona ini yang melanda di seluruh dunia. Bahwa kita ketika kita ditanya, kita mencintai, kita mengasihi, kita menjawab, iya, saya mengasihi sesama saya mengasihi orang lain, saya mengasihi tetangga saya. Kasih itu tidak hanya dikatakan saja, tetapi diwujud nyatakan dengan tindakan. Maka Anda, kita semua, lalu melakukan satu gerakan-gerakan peduli terhadap saudara-saudara kita yang terdampak langsung virus corona ini. Yaitu dengan bantuan sosial karitatif berupa sembako, masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Lalu juga mulai dipikirkan upaya-upaya pemberdayaan. Antara lain, adanya lumbung pangan, ketahanan pangan dengan pembagian bibit tanaman, bibit ikan yang bisa dibudidayakan di lahan-lahan tidur, pekarangan-pekarangan yang sempit, yang dengan model-model yang sederhana. Semua itu
untuk ketahanan pangan, sehingga dalam waktu beberapa bulan ke depan kita memiliki lumbung pangan yang bisa untuk menghidupi keluarga kita masing-masing. Dan ini semua kita lakukan dengan motivasi karena kita mengasihi mereka, kita mencintai mereka, kita menyayangi mereka. Sehingga apa yang kita lakukan bukan karena keterpaksaan, tapi dengan ketulusan hati dan kerelaan. Inilah yang dinamakan wujud nyata dari kasih kita kepada orang lain. Dan tentunya kasih yang nyata dalam situasi sekarang ini tetap kita wujudkan dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, juga gereja dalam hal ini Bapak Uskup. Agar kita tetap tinggal di rumah, kalau tidak ada kepentingan tidak usah keluar. Seandainya kita harus keluar, maka kita menggunakan masker. Kita jaga jarak, lalu jangan berkerumun. Dan tidak kalah penting adalah kita selalu cuci tangan kita dengan sabun hingga bersih. Nah, apa yang kita lakukan adalah sekali lagi wujud nyata. Kalau Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah mengatakan, ayo kita jogo tonggo agar tonggo kita itu tetap sehat. Tonggo kita itu hidup sejahtera, tidak ada yang kekurangan. Jangan sampai tetangga kita ada yang kelaparan karena kita kurang perhatian. Maka disinilah peran kita untuk memberikan perhatian kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Dan ini sebagai wujud perintah Yesus menggembalakan domba-domba, yaitu mengantar, membantu saudara-saudari kita hidup sejahtera. Kita berdoa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat, kuat dalam menghadapi pandemi ini, dan yang tidak kalah penting, selalu bahagia. Tuhan memberkati kita. Amin.